kan terkait opo kejadian pas Pasopati kemarin mas, ada evaluasi ya nanti biar diperketat oleh Pak Kapolres. Mengingatkan juga Liga 1 bergulir mas hari ini. Iya mas, pokoknya hati-hati kabeh, menahan diri. Kemarin saya lewat beberapa tempat latihan, aman-aman aja kok. Tempat-tempat latihan apa Kota Barat, terus apa ya, Banyuanyer, aman-aman semua, tertib semua. Kalau terkait tim Persis Solo sendiri kan kemarin mas Kaisang mengaku akan evaluasi mas. Menurut dia evaluasi manajemen lah, saya nggak ikut-ikut. Itu memang skuadnya kurang atau gimana mas? Kan baik-baik pemainnya bagus-bagus juga. Yang mengevaluasi biar manajemen aja, wes. Tapi menyayangkan ya mas? Menyayangkan apa? Konvoi itu mas di pandemi. Ya jangan lah, besok jangan ya. Udah kita udah dipercaya jadi tuan rumah. Ya kita memberikan yang terbaik lah, untuk terutama untuk tamu-tamu kita. Ya jangan aneh-aneh dulu lah, nonton aja di rumah mas. Untuk efek ekonomi apa mas? Kan sudah hampir dua sepekan lah lebih. Ekonomi di Solo juga berdampak Liga 1 yang jelas ya, selain Liga 1, Liga 2 kan event-event budaya, event-event pariwisata kan mulai kita adakan lagi, yang sebelumnya masih kita pergi restoran-restoran ramai lagi, jalanan macet lagi. Ya insya Allah ini udah tanda-tanda pemulihan ekonominya sudah mulai kelihatan lagi. Komnas.